Sementara itu, menerusi laman sosial Facebook dan Twitter, Perdana Menteri berkongsi rakaman video kejayaan negara di sepanjang tahun ini. Detik-detik bermakna itu meliputi usaha tadbir urus Perdana Menteri dalam memperkasakan rakyat melibatkan hal ehwal dalam dan di arena antarabangsa. Antaranya, mengadakan walkabout di Asrama Anak Yatim Darul Falah di Bukit Cangkat Ibu Negara dan Pusat Jagaan Al-Fikrah di Kajang, Selangor. Rasmian fasa keempat projek lebuh raya Pan Borneo, jajaran Simpang Bintangor ke Jambatan Sungai Kor di Sarawak. Kerjasama projek dua hala kereta api berkelajuan tinggi HSR KL Singapura. Sementara di peringkat antarabangsa, Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak pemimpin ASEAN Amerika Syarikat di California, serta sidang kemuncak ASEAN Rusia di Sochi dan beberapa pertemuan antara pemimpin dunia di Putrajaya.